Baik, kita mulai kuliah kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan kita yang pertama untuk mata kuliah praktika aplikasi akuntansi. Ya. Untuk mata kuliah ini, waktunya adalah 3 jam ya. Dari jam 7 sampai dengan jam 10. Nah, untuk mata kuliah ini, saya mau mencoba untuk menggunakan metode yang lain, yaitu dengan memberikan rekaman video yang bisa kalian pelajari. Jadi pada saat nanti di kelas seperti ini, kalian hanya tinggal mengkomunikasikan masalah-masalah yang dihadapi. Seperti itu ya. Jadi di pertemuan kedua, paling telat di pertemuan ketiga, kita itu masuk ke kelas ini, nggak akan full 3 jam, mungkin kurang dari itu. Tapi sebelumnya kalian sudah mengerjakan, ya, mencoba mengerjakan materi di setiap pertemuannya. Begitu. Barangkali di antara kalian ada yang belum menonton ya. Kita akan bahas dulu RPS ya. Kita akan bahas dulu RPS. RPS, mata kuliah praktika aplikasi akuntansi. Untuk mata kuliah ini sebenarnya satu SKS diberikan kepada mahasiswa yang telah atau yang sedang menempuh di semester yang keempat. Mata kuliah praktika aplikasi akuntansi memiliki CPL, yang terdiri dari CPL Prodi, di antaranya adalah 1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Yang kedua, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Yang ketiga, menginternalisasi nilai, norma, dan etika publik. Untuk capaian yang lain, kalian bisa lihat di file yang telah saya berikan. Kemudian CPMK untuk mata kuliah praktika aplikasi akuntansi ini ada 5. Yang pertama, mahasiswa itu diharapkan mampu untuk membangun atau men-setting perusahaan yang baru, maksudnya secara aplikasi akuntansinya. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang dan mengaplikasikan formulir dengan menggunakan aplikasi spreadsheet. Ketiga, mampu mengidentifikasi transaksi-transaksi untuk input. Yang keempat, mengaplikasikan modul-modul yang tersedia dalam aplikasi. Dan yang kelima,
yaitu menyajikan laporan keuangan dan laporan-laporan lainnya. Artinya, setelah kalian mendapatkan mata kuliah praktika aplikasi akuntansi ini, kalian mampu untuk menggunakan aplikasi akuntansi dari mulai setting, yaitu dilakukan di awal, kemudian kegiatan sehari-harinya, pencatatan dan lain sebagainya, dan terakhir yaitu menyajikan laporan keuangan dan laporan-laporan lainnya. Tak terkecuali dalam hal penyelesaian masalah-masalah yang ada di dalam aplikasi yang digunakan. Kemudian, deskripsi singkat mata kuliah dijelaskan di sini bahwa mata kuliah ini berisikan materi yang harus dikuasai dengan baik oleh seorang mahasiswa akuntansi. Pada bagian awal disampaikan bagaimana membangun perangkat lunak akuntansi dengan menggunakan Microsoft Excel atau spreadsheet atau yang lainnya. Kemudian, mahasiswa mampu mengidentifikasi transaksi-transaksi yang terjadi pada suatu kasus perusahaan dagang, yang hasilnya mahasiswa mampu membuat laporan keuangan selama satu periode menggunakan spreadsheet Microsoft Excel. Nah, itu satu aplikasi yang digunakan oleh banyak perusahaan menengah ke bawah yang wajib bisa dikuasai oleh setiap mahasiswa akuntansi. Kemudian, mata kuliah ini juga memperkenalkan aplikasi akuntansi, salah satunya yaitu aplikasi Akurate yang dipilih. Mahasiswa dengan Akurate ini diajarkan dimulai dari setup awal, kemudian input transaksi, dan terakhir tentu mencetak laporan-laporan seperti laporan untuk penjualan, persediaan, pembelian, dan lain-lainnya. Kemudian, tahap terakhir mata kuliah ini adalah mahasiswa diperkenalkan dengan aplikasi akuntansi yang lain, yaitu aplikasi Mayo. Jadi ada tiga aplikasi yang diharapkan kalian mampu untuk menguasainya. Yang pertama Microsoft Excel, yang kedua adalah Akurate, yang ketiga Mayo. Kemudian, apabila sudah memahami tiga aplikasi ini, diharapkan semua aplikasi akuntansi juga mampu untuk menguasainya. Karena pada dasarnya semua aplikasi akuntansi itu memiliki inti yang sama. Berikutnya, mengenai pustaka, ada tiga di sini. Yang pertama, aplikasi akuntansi komputer Akurate plus fitur pajak, yang ditulis oleh Suryani tahun 2013 atau yang terbaru. Kemudian yang kedua adalah menggunakan Mayo Premier 10 dan Mayo Premier Enterprise 4 yang ditulis di tahun 2007, yang dicetak tahun 2007 atau yang terbaru. Ketiga, buku praktika aplikasi akuntansi, kemudian pendukungnya adalah modul SMBD. Adapun perangkatnya yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa adalah komputer atau laptop yang mumpuni untuk running. Yang pertama tadi Microsoft Excel, yang kedua adalah Akurate, yang ketiga adalah Mayo. Sehingga selama satu semester ini diharapkan kalian menggunakan perangkat yang sama agar lebih efisien dan efektif dalam mengerjakan atau berlatih untuk mata kuliah ini. Adapun tim pengajar, di sini ada Pak Ivan, Pak Rizky, dan Pak Reddy. Kemudian untuk saat ini mungkin ada saya. Adapun mata kuliah persyarat adalah pengantar teknologi informasi. Untuk rincinya, di setiap minggunya, seperti biasa, di sini ada minggu ke-1 untuk kemampuan yang diharapkan. Setelah minggu ke-1 ini, mahasiswa ini mampu memahami siklus akuntansi dalam perusahaan dan bagaimana menetapkan sebuah transaksi. Materinya di sini ada membahas tugas RPS, kemudian pengenalan tools Microsoft Excel,
penjelasan siklus, kemudian ketetapan dalam sebuah transaksi. Untuk minggu kedua, kemudian minggu berikutnya, kalian bisa lebih rinci membacanya di file RPS Praktika Aplikasi Akuntansi Revisi 2020. Nah itu untuk RPS ya. Jadi kita akan mempelajari 3 aplikasi atau minimalnya 2. Yang pertama adalah Microsoft Excel. Yang kedua ada Accurate dan yang ketiga Mayob. Jadi kalian nanti pertemuan pertama sampai dengan sebelum UTS itu adalah Microsoft Excel, kemudian setelah UTS itu Accurate. Nah, untuk Mayob, karena sudah banyak ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan, jadi kita akan lihat kondisi nanti. Apabila waktunya mencukupi untuk mempelajari Mayob, gitu ya, kita pelajari. Tapi kalau misalkan tidak, ya kita perdalam di Accurate-nya. Jadi mulai sekarang laptopnya di atau komputernya disiapkan dan berikut juga dengan Microsoft Excel-nya minimal untuk selama setengah semester ini. Berikutnya kita akan melihat cara penilaiannya ya. Daftar nilai, di mana nilai akan selalu update di spreadsheet yang linknya sudah disertakan di dalam Google Classroom masing-masing. Seperti contoh, di sini ada kelas perencanaan pajak kelas A, dan ada topik daftar nilai yang mentautkan Google Spreadsheet ke nilai terupdate. Di sini yang diberikan tanda kuning ada bobot untuk nilai mata kuliah. Diberikan contoh tugasnya misalkan 20%, kemudian kuis 10%, UTS 30%, dan UAS 40%. Ini penting karena kalian bisa menghitung ulang nilai yang sudah kalian dapatkan. Di sini ada identitas. Kemudian untuk yang L1 sampai L14, ini terdiri dari tugas dan kuis. Kemudian di sini bobot untuk nilai tugasnya yang sudah dikalikan dengan 20%. Kemudian nilai kuis itu sudah masuk yang ke-1 dan yang kedua. Dan selanjutnya nilai UTS dan nilai UAS. Nanti setelah tugas diperiksa, maka akan dimasukkan ke sheet tugas, tergantung tugas yang keberapa. Seperti contoh, ini tugas ke-1, maka nilainya akan muncul di sini semuanya untuk semua kelas, bukan salah satu kelas saja. Dari sini nanti akan masuk ke sini. Akan masuk ke sheet paling kiri atau sheet kelas. Dan begitu seterusnya. Dari mulai tugas 1, tugas 2, tugas 3, kuis 1, kuis 2, UTS, dan UAS. Oleh karenanya, ketika nama kalian tidak ada di sini, berarti kalian tidak mengumpulkan atau mengumpulkan tapi tidak terperiksa. Jadi, catat baik-baik. Tugas yang diberikan itu tugas ke-1
tugasnya yang mana, kemudian jawaban yang kalian buat itu yang mana. Jadi ketika ada kesalahan, bisa langsung dikonfirmasi. Kemudian, untuk huruf mutu itu nanti otomatis akan terupdate ketika nilai tugas, kuis, dan ujiannya masuk. Dan yang paling kanan di sini ada poin. Poin ini adalah didapatkan ketika mahasiswa aktif, baik itu bertanya ataupun menjawab, atau yang nanti disebutkan oleh saya itu adalah bernilai poin. Poin itu didapatkan di setiap pertemuan. Pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Bisa didapatkan setiap hari pertemuan atau bisa terserah kalian bagaimana kesempatannya. Begitupun dengan kehadiran. Yang hijau ini adalah tanda bahwa kalian melanggar, entah itu tidak on cam atau hal yang lainnya. Adapun yang merah, dia itu artinya tidak masuk. Dan apabila lebih dari 4, maka dia tidak boleh ujian dan nilai tidak akan keluar. Kemudian setelah selesai semua pembelajaran, maka akan muncul huruf mutu seperti ini dan akan dimasukkan ke nilai kuliah. Tetapi karena di nilai kuliah ini hanya terbatas dengan 5 saja tugas, maka akan berbeda nilai UTS dan UAS-nya dengan yang ada di daftar nilai. Sehingga yang harus dilihat hanyalah huruf mutu saja. Untuk untuk nilai ya, mata kuliah praktika ini seperti contoh ya di pertemuan kita yang sekarang. Nah di sini ada poin-poin ya sebagai penilaian nanti tugas yang kalian kerjakan. Jadi untuk yang materi untuk pertemuan hari ini kalian membuat 4 sheet. Nah, di sheet-nya itu yang jadi penilaian itu apa saja. Nah, ini sudah dijelaskan di sini ya. Nanti juga filenya juga harus sama ya, harus sama nama filenya harus sesuai. Nah, untuk kita mata kuliah ini tidak ada UTS ya. Tidak ada UTS, jadi nanti langsung UAS gitu ya. Mata kuliah ini gampang sebenarnya. Karena kalau misalkan kalian mengikuti kemudian selalu mengerjakannya sendiri, kalian biasanya otomatis ya nilainya tuh suka lebih besar. Ini tahun saya yang ketiga mengajar mata kuliah ini, dan sebagian besar nilainya pada bagus. Nah, mata kuliah ini tuh saya ingatkan kepada kalian berbeda dengan mata kuliah yang lain. Kenapa? Karena mata kuliah ini tuh berhubungan dengan kemampuan. Jadi yang namanya kemampuan itu beda, ya. Sama seperti kalian aplikasi begitu. Kalau misalkan aplikasi itu semakin sering kalian gunakan, maka kalian akan semakin bisa. Jadi jangan sampai dalam diri kalian ada pikiran untuk mencontek ya. Karena mata kuliah ini tuh kemampuan. Dan pasti kalau kalian bekerja di accounting ya, ini materi atau mata kuliah yang bakal digunain. Makanya kalau kalian menemukan error nantinya, kalian harus senang. Karena kalian itu akan mendapatkan ilmu baru. Seperti itu. Ya.
Jadi salah satu mata kuliah yang pasti digunakan nanti pada saat kalian kerja adalah sekarang. Jadi sekarang itu waktunya kalian untuk belajar semua fitur-fitur misalkan yang ada di Excel. Bahkan kalau bisa, misalkan nanti saya memberikan rumus yang kira-kiranya kalian bilang ribet, kalian punya rumus yang lain yang lebih mudah, nah itu harus disampaikan, itu lebih bagus, begitu ya. Karena Microsoft Excel ini jadi alat bantu kita. Makanya jangan sampai kita itu dengan adanya Microsoft Excel jadi lebih susah. Malah harus sebaliknya, harus lebih mudah. Seperti itu ya. Jadi yang kalau saya harapkan setiap tugas itu dikerjakan masing-masing. Makanya saya ngasih video dulu untuk kalian kerjakan. Jadi pada saat seperti ini, kalian tinggal menanyakan tentang error-errornya saja. Seperti itu. Makanya kalian punya waktu mungkin lebih dari satu minggu ya untuk mengerjakan setiap tugasnya. Jadi kalian pelajari sendiri. Kalau misalkan kayak 2 tahun lalu dan tahun kemarin itu kita bareng-bareng di kelas seperti ini, itu nanti lama banyak yang ketinggalan gitu ya, atau ada yang laptopnya rusak atau laptopnya misalkan di restart dan lain sebagainya. Nah, untuk menghindari hal itu, jadi kita kelas itu mungkin nggak akan 3 jam, mungkin kurang dari itu ya. Jadi kita hanya membahas masalah-masalah yang kalian hadapi saja, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke materi ya. Untuk materi ini masih teori ya, hanya hari ini aja ada teorinya. Nanti pertemuan depan berikutnya tidak ada lagi teori. Silakan untuk disimak untuk materinya. Materi ke 1, mata kuliah praktika aplikasi akuntansi diambil dari buku praktika aplikasi akuntansi yang filenya sudah diberikan di Google Classroom. Untuk materi yang ke-1 ini, kita akan membahas tentang bab yang ke-1, yaitu Microsoft Excel pendahuluan. Kemudian di bab 1 ini, kita akan membahas tentang 1. Tujuan, 2. Teori, 3. Fungsi yang digunakan dalam program, dan 4. Adalah menu yang digunakan dalam program. Kita masuk pada pertama, yaitu tujuan. Bab ini yaitu pertama, mengenal dan memahami siklus akuntansi. Yang kita tahu, siklus akuntansi itu terdiri dari adanya transaksi yang berakhir di pelaporan keuangan. Kemudian tujuan yang kedua, yaitu urutan proses pencatatan, dimulai dari bagian perkiraan akuntansi, kemudian pencatatan transaksi, pembukuan, trial balance, worksheet, laporan keuangan, AJP, dan ayat jurnal penutup, kemudian pembukuan AJP dan jurnal penutup, dan terakhir neraca percobaan setelah ayat jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Sebenarnya materi ini sudah didapatkan oleh kalian di semester sebelumnya, karena ini mata kuliah pengantar akuntansi. Jadi pemahaman ini harus terus dibawa, termasuk di materi di mata kuliah praktika aplikasi akuntansi, karena kita berfokus pada aplikasinya saja, bukan pada konsepnya. Karena konsepnya dianggap sudah memahami dan sudah menguasai. Kemudian yang ketiga,
tujuannya adalah mengenal dan memahami fungsi yang digunakan dalam program. Tentu program yang dimaksud di sini adalah program Microsoft Excel. Kemudian yang keempat, mengenal dan memahami menu yang digunakan dalam program. Apa saja yang biasanya kita butuhkan, kemudian program apa yang harus kita jalankan. Dan yang kelima adalah latihan soal. Kita mulai dari yang siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu, sebagaimana kita tahu, itu merupakan prosedur utama akuntansi, pekerjaan kita sehari-hari, yang diawali dengan yang namanya transaksi. Transaksi di sini nantinya akan kita catat, atau istilahnya adalah kita lakukan jurnal. Setelah kita jurnal, lanjut ke proses berikutnya, kemudian berakhir di yang namanya neraca percobaan. Tapi sebelumnya pasti kita melakukan tutup buku dulu. Di sini ada bagan yang paling atas sebelah kanan. Itu adalah startnya. Jadi startnya itu dimulai dari menganalisa transaksi. Ketika ada transaksi, kita akan lakukan analisis. Termasuk transaksi apa itu? Transaksi itu bisa didapatkan dengan cara menganalisis dokumen yang hadir ke meja kita, biasanya berupa invoice, atau berupa PO, atau yang lainnya, tergantung transaksinya apa. Seperti contoh, apabila kita melakukan transaksi pembelian melalui bagian pembelian atau purchasing, maka kita akan mendapatkan tagihan dari vendor kita. Nanti dokumennya adalah, kepadanya adalah nama perusahaan kita, kemudian berasal dari vendor yang menjadi tempat membeli dari perusahaan kita. Nah, setelah itu kita akan menjurnal transaksi. Menjurnal transaksi, contohnya tadi apa? Pembelian. Jadi kalau misalkan pembelian, jurnalnya apa? Nah, pembelian itu bisa dibagi menjadi dua, apakah cash atau hutang. Seperti itu. Setelah di jurnal, kemudian langkah berikutnya adalah memposting ke buku besar. Jadi nanti akun-akun itu akan berkumpul bersama teman-temannya yang sama. Misalkan akun untuk pembelian, semua pembelian. Akun untuk diskon pembelian, semua diskon pembelian. Kemudian berikutnya adalah menyusun neraca saldo. Disusun berdasarkan transaksi yang sudah diposting ke buku besar, lalu kemudian kita menyusun neraca saldo untuk nantinya dilakukan penyesuaian. Atau kita akan membuat ayat jurnal penyesuaian untuk penyesuaian-penyesuaian terhadap jurnal-jurnal tertentu. Kemudian setelah dilakukan penyesuaian, kita akan menyusun laporan keuangan. Kemudian membuat jurnal penyesuaian dan jurnal penutup untuk menutup akun-akun yang sebelumnya telah dilakukan penyesuaian. Di posting, kemudian kita membuat neraca lagi. Tapi bedanya adalah neraca ini adalah neraca setelah saldo penutupan. Nah, di dalam KPK, aplikasi akuntansi, yang kita lakukan adalah transaksi atau kegiatan nomor satu, kemudian nomor dua. Jadi, nomor satu dan nomor dua ini kita lakukan by system. Nah, selanjutnya, langkah berikutnya itu dengan menggunakan sistem. Saat ini kita belajar Microsoft Excel, jadi kita akan rancang
bagaimana caranya kita lakukan analisis transaksi, kemudian kita jurnal transaksi tersebut, atau istilahnya input. Kemudian nanti ketika kita minta laporan penjualan hari itu atau saldo per hari itu, minggu itu, sudah bisa langsung keluar pada waktu yang sama. Nah, itu kita akan belajar mengenai itu. Tetapi sebelum kita membangun Microsoft Excel yang bisa seperti itu, kita harus paham tentang konsep ini. Kita lanjutkan. Nah, untuk perusahaan yang lebih besar, biasanya kita memerlukan yang namanya jurnal khusus atau special journal. Apa itu special journal? Special journal ini mungkin berbeda ya untuk setiap perusahaan. Gitu ya. Ada yang menggunakan jurnal khusus penjualan saja, ada juga untuk kas saja, ada yang khusus pembelian aja ada. Itu tergantung kepada masing-masing perusahaannya, apa transaksi yang paling banyak. Biasanya jurnal khusus itu terdiri dari khusus penjualan, kemudian khusus kas dan pembelian. Nah, ini biasanya karena ini yang paling banyak terjadi di perusahaan. Perusahaan dagang terutama pasti melakukan pembelian, pasti melakukan penjualan. Dari penjualan yang dilakukan akan dapat kas masuk. Pada saat melakukan pembelian akan mendapatkan kas keluar. Seperti itu. Nah, kalau ada jurnal khusus, maka buku besar pun harus ada penambahan informasi khusus yang berkaitan pada jurnal khusus tersebut. Nah, jurnal tambahan ini yang disebut sebagai subsidiary ledger. Nah, ini nanti hanya sebagai review saja sebenarnya. Untuk rincinya kalian bisa buka lagi di materi mengenai tata cara menggunakan subsidiary ledger sampai akhirnya bisa menciptakan atau membuat laporan keuangan. Nah, adapun buku besar pembantu atau subsidiary ledger itu terdiri dari buku besar pembantu piutang dagang, ya, ini account subsidiary ledger. Berarti ini hubungannya dengan sales ya atau penjualan, makanya berhubungan dengan customer. Ada juga buku besar pembantu hutang dagang atau accounts payable subsidiary ledger. Berarti ini berhubungan dengan bagian pembelian atau jurnal pembelian. Karena masuk di sini hutang dagang, maka berhubungannya dengan vendor. Nah, seperti itu. Kemudian, yang kedua adalah urutan proses pencatatan. Yang bagian A itu bagian perkiraan akun, yang A bagian perkiraan akuntansi atau chart of account, ini yang biasanya agak memerlukan waktu yang lebih banyak untuk mempersiapkannya. Ini chart of account ini nanti akan digunakan untuk kode memanggil. Misalkan di sini chart of account itu biasanya nomor perkiraan. Jadi kalau misalkan kita mau lihat aset, gitu ya. Asetnya itu misalkan kendaraan, maka kita tidak perlu mencari aset kendaraan, gitu ya. Kita bisa menggunakan kode yang umumnya menggunakan angka, gitu. Misalkan 10001. Nah, ini untuk aset kendaraan. Misalkan untuk aset yang lain, misalkan mobil atau bangunan gitu ya. 10002. Jadi semua yang memiliki akun 10002 muncul semuanya. Itu untuk mempermudah pada saat proses pencatatan yang kita lakukan di jurnal umum. Dan juga untuk proses akuntansi berikutnya. Jadi kalau misalkan 1
berawalan angka 1, berarti nanti masuknya nggak laporan laba rugi, tapi ke neraca, begitu seterusnya. Nah, ini umumnya ya, perkiraan akuntansi itu dibagi menjadi 5 kelompok, tentu ini disesuaikan dengan kondisi perusahaannya masing-masing. Cuman ini biasanya selalu ada. Untuk berawalan 1 untuk aset, 2 untuk liabilities, 3 untuk ekuitas, 4 untuk revenue, dan yang ke-5 untuk goods sold atau COGS, ke-6-nya untuk beban, 7 untuk pendapatan dan beban lain-lain. Jadi nanti ada angka-angka gitu, kelompok asetnya banyak tadi sebagaimana saya contohkan. Itu untuk bagian perkiraan akuntansi. Nanti ada banyak, misalkan asetnya mau dibaginya berdasarkan apa? Biasanya berdasarkan jenisnya. Jenisnya bangunan, kendaraan, mesin, atau apa. Gitu ya. Sama liabilities, equities juga, equity juga sama, revenue juga sama. Yang ke berikutnya, pencatatan transaksi. Nah, ini pencatatan transaksi itu kan langkah yang kedua ya, setelah melakukan analisis atas transaksi yang kita miliki. Nah, untuk pencatatan transaksi ini bisa dilakukan baik itu di jurnal umum maupun di jurnal khusus. Gitu ya. Ada yang suka menggunakan jurnal khusus biar lebih tahu apa transaksi sebelum dan setelahnya, kemudian saldonya sudah langsung pada saat itu juga. Tapi sebenarnya dengan jurnal umum pun sudah mencukupi, karena dengan Excel bisa langsung tahu. Misalkan pembelian, kita tinggal sort aja berdasarkan kode untuk jurnal pembelian. Seperti itu. Nah, untuk mencatat suatu transaksi di jurnal umum, gitu ya, maka yang harus dimasukkan informasinya adalah tanggal transaksi. Dilihatnya dari invoice ya, dari faktur pajak atau yang lainnya. Kemudian mencatat nama perkiraan. Nama jurnalnya apa? Misalkan penjualan. Nah, berarti tulis penjualan. Gitu. Tapi biasanya diawali dengan yang bersaldo debit. Jadi kalau penjualan, penjualannya apa? Atau apakah cash atau kredit? Kalau misalkan cash ya berarti kas di sebelah debitnya, gitu ya. Kemudian kalau misalkan piutang atau misalkan kredit berarti piutang di sebelah debitnya. Maka kita harus mengingat tentang ketentuan-ketentuan yang mana saja jurnal-jurnal yang bersaldo debit. Gitu ya. Kemudian apa saja juga yang memiliki saldo sebelah kredit. Gitu ya. Nah, ini harus paham. Karena kita sebagai developer atau sebagai pihak yang membuat sistem akuntansi harus tahu konsep ini. Dan ini tidak dimiliki atau tidak semua memiliki orang sistem mengetahui ini. Jadi disinilah peran kita sebagai orang yang paham akuntansi. Kemudian, pada saat melakukan jurnal juga, langkah berikutnya adalah mencatat nomor perkiraan. Jadi yang tadi, misalkan penjualan, kodenya misalkan awalnya adalah 7. Maka kita pilih 7, misalkan 001 untuk penjualan tunai. 7002 untuk penjualan tidak tunai. Gitu. Kemudian, angkanya yang keempat ya. Mencatat angka saldo. Nah, angka saldo ini di sebelah debit ataupun sebelah kredit. Jangan lupa, debit dan kredit wajib balance. Kalau misalkan di debitnya ada 2 jurnal, di sebelah kreditnya ada 1 jurnal, pastikan untuk transaksi per tanggal itu debit dan kreditnya sama. Agar tidak terjadi tidak balance ya. Kalau sudah balance sudah pasti salah.
gitu. Kalau misalkan balance, bisa jadi salah, gitu ya. Kalau yang salah, kalau tidak balance itu apa? Pasti salah. Kalau yang balance itu belum tentu salah, tapi bisa salah. Nah, kemudian yang kelima, pada baris terakhir, tiap halaman jurnal umum ditambahkan perhitungan total debit dan kredit. Nah, ini untuk mengetahui, ya, untuk mengetahui apakah debit dan kredit kita itu seimbang. Seperti itu ya. Itu untuk yang ada di jurnal khusus. Adapun untuk yang tadi itu di jurnal umum. Adapun sekarang kita akan bahas tentang jurnal khusus. Kalau jurnal khusus ini sebenarnya intinya sama dari mulai tanggal, tapi bedanya ada tambahan-tambahan informasi. Kalau misalkan kita ngomonginnya penjualan, maka kita harus menyebutkan atau mencatat kode pelanggan biar kita bisa tahu nih pelanggan ini setiap harinya beli berapa atau misalkan dia punya retur berapa gitu ya. Kemudian nanti dianalisis oleh bagian yang lain. Makanya butuh khusus jurnal. Kemudian nomor fakturnya yang kita keluarkan, kemudian transaksinya, transaksi apa, penjualan barang, barang yang mana, gitu. Kemudian pasti akun debit dan kreditnya. Jangan lupa mencatat saldo transaksi pada kolom debit dan kredit. Sama, ini juga harus balance antara debit sama kreditnya. Adapun untuk jurnal khusus kas, sama ya, tanggalnya, kemudian kode pelanggan. Kalau misalkan kita uangnya masuk atau pemasok untuk uang kita yang keluar. Kemudian jangan lupa bukti kasnya, gitu ya. Kemudian uraiannya itu dimasukinnya kemana gitu. Atau misalkan jumlahnya berapa dan catatan-catatan lainnya yang dibutuhkan. Kemudian yang kelima adalah mencatat saldo transaksi, ini sama. Sama untuk pembelian juga, intinya kita harus tahu waktunya, kemudian kode pemasoknya, karena ini pembelian, kemudian nomor bukti pembelian barang, mencatat uraian, sama. Kemudian kita catat debit dan kreditnya dan juga saldonya. Seperti itu. Nah, ini yang kita lakukan, proses yang kita lakukan sebagai seorang akuntansi ya, atau sebagai seorang akuntan. Nah, berikutnya, langkah berikutnya, kita serahkan kepada sistem. Cuman sekarang ceritanya kita itu mau membuat sistem. Kita itu membuat sistem. Jadi, kita langsung ke pembukuan. Kita rancang untuk melakukan pembukuan. Nah, pembukuan ini biasa kita istilahkan sebagai posting. Gitu ya. Nah, posting ini pengklasifikasian informasi. Jadi nanti dipisahkan di dalam satu di setiap saldonya. Tujuan utamanya untuk mengakumulasi saldo perkiraan masing-masing. Jadi kalau penjualannya berapa per hari itu atau misalkan mau per periode boleh. Per periode itu kita sudah melakukan penjualan berapa. Per periode itu kita sudah melakukan pembelian berapa, dan seterusnya. Kemudian raca percobaan atau trial balance, gitu ya. Ini total dari semua saldo akhir untuk masing-masing perkiraan. Nanti diambil dari buku besar masing-masing. Kemudian kita kumpulkan dalam worksheet. Nanti tujuannya tentu ya untuk memilah mana yang masuk ke dalam neraca, mana yang masuk ke income statement dari worksheet tersebut. Nah, baru dari worksheet tersebut kita bisa menghasilkan laporan keuangan sebagai data sumber untuk penyusunan laporan keuangan. Laba rugi dan neraca, gitu ya, yang paling pasti dan harus ada. Kemudian, ayat jurnal penyesuaian dan penutup atau AJE, adjusting entries.
Nah, untuk adjusting entry sama closing entry, ini juga dibuat untuk memperoleh data-data yang lebih akurat atau yang lebih wajar. Seperti itu. Nah, kemudian nanti akan ada ayat jurnal penutup, kemudian akan ada saldo yang baru. Apabila ada perubahan, kalau nggak ada ya berarti akan sama dengan yang sebelumnya. Kemudian pembukuan ayat jurnal penutup, penyesuaian dan penutup, gitu ya, sehingga beberapa perkiraan saldonya menjadi nol. Ya, terakhir yaitu neraca percobaan setelah ayat jurnal penyesuaian dan penutup. Nah, ini prosesnya ya sama dengan yang sebelumnya. Bedanya kalau ini ada tambahan lagi, yaitu ayat jurnal penyesuaian dan ayat jurnal penutup. Nah, ini namanya saldo awal untuk periode berikutnya. Misalkan bulan depan atau tahun depan. Tahun depan itu jadi awal tahun. Seperti itu. Nanti akan ada tambahan lagi yang sifatnya opsional, yaitu reversing entries. Kalau misalkan ada perbaikan-perbaikan yang berpengaruh pada pelaporan di periode berikutnya. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan yang namanya akuntansi prosesnya ya. Sekali lagi, secara rincinya itu kalian harus mengetahui, memahami, dan menguasai. Karena mata kuliah praktika aplikasi akuntansi ini adalah keahlian. Nah, keahlian itu didapatkan ketika konsep kalian itu benar. Dan ini biasanya atau pasti digunakan. Microsoft Excel itu pasti digunakan apabila kita berurusan dengan akuntansi. Seperti itu. Kemudian, kita akan masuk ke Microsoft Excel. Di sini ada fungsi-fungsi yang biasa digunakan di dalam Microsoft Excel untuk membantu pekerjaan kita di bidang akuntansi. Yang pertama adalah fungsi if. Nah, fungsi if ini untuk menentukan berdasarkan kondisi yang terjadi. Jadi, kalau misalkan ya, di sini ada 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini ada A, B, A, B. Nah, kita bisa menggunakan fungsi if ini. Kita pengen kalau yang nilainya A, misalkan, maka keluarnya adalah bagus, gitu ya. A harus keluar bagus. Kalau B, gitu ya, keluarnya harus jelek. Nah, ini bisa menggunakan if, gitu ya. Nah, ini nanti rumusnya, gitu ya, sama dengan if kurung buka logical testnya apa yang mau ditesnya? Yang ini, gitu ya. Gitu. Kemudian value if true. Nah, kalau gitu berarti kita bisa tulis di sini yang merah sama dengan. Misalkan petik 2A, nah kemudian koma atau titik koma, yang keluar apa? Misalkan yang keluarnya apa tadi? Bagus ya. Berarti harus keluar bagus. Tapi kalau salah, value if false, maka kita keluarnya jelek. Nah, seperti itu nanti keluarnya atau rumusnya, gitu ya. Jadi kondisinya itu bisa kita tentukan sendiri. Kriterianya kita bisa tentukan sendiri. Di sini ada contoh, if A2 lebih besar dari B2 maka over budget. Tapi kalau A2 kurang dari B2 maka oke. Seperti itu. Kemudian hal ini juga termasuk ya menggunakan tambahan-tambahan fungsi atau rumus-rumus yang lain
dengan AND atau XOR dan lain sebagainya. Ini lebih mudah dipahami kalau kita langsung praktik ya. Jadi bisa dikembangkan lagi kalau misalkan kita mau kondisi-kondisi tertentu. Jadi kalau misalkan di sini ada contoh rumus if menggunakan AND dan juga menggunakan OR dan juga NOT. Nah, misalkan AND, OR, jenisnya ada elektronik, kemudian jenisnya ada tekstil, jenisnya makanan, jenisnya obat, gitu ya. Maka nanti negaranya Australia diimpor atau tidak diimpor. Jadi nanti yang akan keluar dengan menggunakan rumus ini adalah jika jenisnya elektronik, atau tekstil, atau makanan, atau obat-obatan, kemudian bukan berasal dari negara Australia, maka nanti yang keluar adalah impor. Jadi ada dua syaratnya. Pertama, jenisnya harus di antara empat, kalau nggak elektronik, tekstil, makanan, obat-obatan, ya. Kemudian kriteria yang keduanya, negaranya harus Australia. Nah, kalau itu terpenuhi, maka nanti yang muncul adalah diimpor. Tapi, kalau misalkan dua itu tidak terpenuhi, bukan jenisnya elektronik, bukan jenisnya tekstil, dan lain sebagainya, dan juga bukan Australia, maka munculnya adalah tidak diimpor. Jadi, ditambah. Jadi N ini untuk menambah kriteria. Kalau O, kalau OR ini untuk pilihan kriteria. Seperti itu. Makanya di sini dijelaskan fungsi OR itu nilai true kalau kondisi-kondisinya terpenuhi. Makanya atau. Kan kalau misalkan yang tadi itu harus A atau kalau bukan A berarti salah, gitu ya. Kalau yang sebelumnya. Tapi kalau misalkan OR kalau enggak A atau B berarti benar. Jadi kalau A-nya ada benar, kalau B-nya ada benar. Jadi ada dua fungsinya, ada dua kriterianya. Tapi kalau N itu akan bernilai benar jika semua terpenuhi. Jadi nggak boleh salah satu. Makanya tadi saya bilang N itu adalah menambah kriteria. Kalau OR pilihan kriteria. Adapun untuk NOT akan bernilai true atau benar jika kondisinya tidak terpenuhi. Jadi kalau semua kriteria tidak terpenuhi maka false. Maka benar ya, gitu ya. Kemudian kalau misalkan left itu untuk membaca atau mengeluarkan karakter yang paling kiri, gitu ya. Kalau misalkan harga jual ya di sini, kalau misalkan 5 berarti dari kiri 5 karakter. H itu yang ke-1, B yang kedua, R3, G4, A itu 5. Jadi nanti yang akan keluar adalah harga. Gitu. Sama right juga. Mulainya dari sebelah kanan. Gitu. Maka sebelah kanan. Seperti. Kemudian berikutnya adalah VLOOKUP. VLOOKUP juga sering banget digunakan untuk mencari referensi saat Anda perlu menemukan berbagai hal. Jadi misalkan di sini Fontana, kemudian di sini ada tabel array-nya ya, yang jadi kriterianya, tabel array-nya. Kemudian yang keluar adalah nanti kolom kedua, gitu ya. Nanti kita akan gunakan berlatih. Misalkan kalau misalkan kita mau masukin angkanya 1000, maka nanti yang harus keluar misalkan aset. Nah, itu salah satunya menggunakan VLOOKUP. Tapi sebenarnya rumus itu terserah kita.
kita mau pakai yang mana, terserah, yang penting tujuannya itu tercapai. Pokoknya saya pengen 1000, ketika saya mengetikkan 1000, keluarnya aset. Ketika misalkan nulisnya 7000, keluarnya pendapatan. Kalau misalkan kita pengennya 7001, ini namanya misalkan pendapatan tunai yang keluarnya. Pokoknya seterusnya seperti itu. Makanya lookup value itu nanti yang akan muncul 1000, 7000, 7001-nya. Itu namanya lookup value yang akan dilihat, yang ingin dicari. Kemudian table array itu adalah yang jadi referensinya. Kemudian call index number nanti yang mana yang bakal keluar kalau ini terpenuhi. Kemudian range lookup itu boleh true, boleh false. Kalau misalkan true itu boleh numerik atau abjad, kalau false harus sama persis dengan apa yang kita tuju. Ya, seperti nanti contoh kalau kalian lihat di daftar nilai itu menggunakan VLOOKUP. Seperti itu. Kemudian rumus-rumus berikutnya yang biasa digunakan oleh kita dalam menggunakan Excel yaitu sum. Sum ini menjumlahkan dari ke bawah, bisa direct ke kanan gitu ya, dan seterusnya. Kemudian sum if. Nah, ini sama menjumlahkan, bedanya adalah adanya kriteria. Nah, kalau ada kriteria misalkan menjumlahkan yang lebih besar dari 5. Berarti kalau di bawah 5 itu nggak masuk ke penjumlahan. Itu menggunakan sum if. Makanya di sini ada kriteria lebih dari 5. Kalau misalkan kurang dari 5, maka tidak dijumlahkan. Gitu. Kemudian ada sum if juga menggunakan ini juga bisa menggunakan sum if kalau misalkan ada join-nya. Kalau nggak ada join-nya itu nggak dihitung. Nah, seperti itu. Nah, yang harus diketahui adalah kalau misalkan angka itu nggak usah pakai petik. Tapi kalau misalkan simbolnya adalah bukan angka gitu ya, maka wajib pakai petik. Jadi misalkan John. John itu kan bukan angka, bukan tanda matematik atau numerik. Maka menggunakan petik. Tapi kalau misalkan ada karakter atau selain numerik, maka menggunakan petik. Nah, ini kadang suka lupa. Ya. Nah, berikutnya yaitu tentang menu yang digunakan dalam program. Nah, ini sebenarnya tergantung kepada kita ingin apa, tujuannya apa. Misalkan di sini ingin merename sheet yang ada di bawah itu, kita bisa menggunakan menu home, format, organize sheet, baru rename sheet. Atau kita bisa klik kanan di bawah ya, di sheet-nya klik kanan, kemudian kita ganti nama. Atau kita bisa juga menu formulas ke define name, ini untuk member nama pengenal suatu cell atau range. Gitu ya. Jadi sebenarnya ada ya, misalkan kita tahu di sini ada A, ada A1 berarti di kiri atas gitu ya, dan seterusnya. Tapi kita juga bisa memberikan namanya define name untuk sel-sel tersebut. Kemudian berikutnya ada menu yang lain untuk memindahkan atau mengcopy sheet. Sheet-nya juga bisa kita pindahkan ke file yang baru atau kita bisa pindahkan ke file yang sudah ada. Nah, ini bisa digunakan dengan memilih menu home, kemudian format, organize sheet, move or copy sheet. Bisa juga diklik kanan di sheet-nya. Mau dipindahin kemana atau mau di-copy kemana. Yang keempat ada untuk filter, untuk menyaring data-data suatu tabel. Nanti kita juga kriterianya bisa kita tentukan juga apa. Misalkan mau deret secara besar ke kecil, kecil ke besar, atau kita memunculkan yang nilainya misalkan A doang, atau yang memunculkan yang nilainya C doang, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga untuk mengcopy, menggandakan dengan cara masuk ke menu home, copy untuk home paste gitu ya. Atau kita biasa gunakan dengan Ctrl C atau Ctrl V ya untuk copy and paste. Nah, ini sangat lihai sekali ya untuk mahasiswa. Nah, ini materi kita tentang Microsoft Excel. Hanya sebagai
pemanasan saja. Pertama, kita mempelajari tentang konsep dari akuntansi. Kemudian kita sedikit mereview tentang fungsi-fungsi yang ada di Microsoft Excel yang biasa kita gunakan untuk membantu pekerjaan kita sebagai akuntan. Atau untuk menghitung angka yang kita gunakan untuk nanti membuat laporan. Seperti itu. Oke. Sekali lagi ya, ini hanya untuk pertemuan pertama ya, kita nobar ya. Untuk pertemuan pertama kita nobar, minggu berikutnya kalian nonton sendiri, nanti kerjakan sendiri. Jadi nanti minggu depan kita bisa lebih efektif gitu ya. Silakan barangkali ada yang mau bertanya, boleh ya. Ada yang mau tanya? Gampang ya. Kita lanjutkan pemanasannya. Silakan dibuka Microsoft Excel-nya dan juga modul atau nama filenya apa? Buku Praktika Akuntansi ya. Kita persiapan untuk mengerjakan bab 2. Silakan disiapin dulu ya. Kalau udah, nah ini silakan ditulis dulu seperti ini ya, diketik dulu seperti ini. Karena untuk yang ada dua rumus sebelum masuk ke modul itu berbeda, atau belum apa nggak dimasukin ke modul. Jadi silakan kalian tulis dulu dari atas gitu ya, data tenaga pemasaran sampai ke nomor urut yang ke-1 begitu. Silakan. 5 menit kayaknya bisa ya selesai ya. Nulisnya, Mbak. Apalagi cewek-cewek biasanya ngetiknya cepat. Kalau ngetik marah-marah biasanya cepat. Nanti seperti ini dulu ya. Nanti kita bareng-bareng dulu. Nanti sebelum gegeberan ya. Jadi kalau saya biasanya tulis aja dulu semuanya, nanti di akhir baru rapih-rapihnya.
kalau di master chef ini tuh duplicate dish ya, jadi harus sama persis. Kalau udah, nah sekarang targetnya adalah pada saat kita mengisi pegawai baru, dimulai dari induk pegawai, itu si tabelnya, bordernya otomatis. Ya, itu tujuannya. Jadi nggak usah lagi kita, misalkan ada pegawai baru, kita border lagi, maksudnya dikurungin lagi, gitu ya. Oke, silakan diperhatikan ya caranya. Bahas ya jawaban untuk pertemuan yang kedua kemarin. Di sini diusulkan data masuk. Oke, pertama di blok dulu ya. A8 sampai ke I34 atau terserah mau sampai mana gitu ya, atau I35. Udah. Setelah diblok dari A8 sampai I35, kalian pilih conditional formatting. Kemudian pilih new rule. Silakan untuk sekarang ya. Lagi baik. Setelah new rule, nah, bentar ya. Kemudian stylenya dipilih klasik, ya. Kemudian di bawah style pilih use a formula to determine which cells to format. Tapi kalau misalkan yang stylenya nggak ada, bisa langsung pilih use a formula to determine which cell to format. Di kelas yang sebelumnya itu ada yang tidak ada stylenya. Barangkali di sini ada yang sama, pilihnya langsung aja use a formula to determine which cells to format. Gitu ya. Oke. Kemudian kalian pilih format width-nya. Atau masukkan dulu rumusnya ya.
Nah, ini rumusnya sama dengan dolar B8. Dolarnya ada di angka 4 ya, bisa nggak tahu. Kemudian masukkan kurang dari lebih dari petik 2-nya 2 kali. Ini semuanya tanpa spasi ya. Setelah itu kalian nanti pilih custom format. Ya, pilih custom format. Kemudian pilih border, di tab border, dan pilih outline. Jadi kita pengen pada saat ngisi, itu langsung otomatis si tabelnya disediakan. Kalau udah tinggal di oke dua kali ya. Oke pertama di custom yang ini. Oke yang kedua di new formatting rule. Nah, sekarang saatnya moment of truth. Nah, ini ya. Jadi berhasil ya, tabelnya langsung terisi otomatis. Begitu. Yuk kita cek, kita mulai dari Putri Desya. Ada Putri Desya? Ada Bapak, Bapak mohon maaf. Saya tadi sudah ngelola Bapak, pas buka Excel laptopnya mati malah begini Pak. Malah begini, oke. Yaudah, gak apa-apa. Lanjut, coba deh ke Jacinta. Bener ya? Manggilnya. Iya Pak Jacinta. Silakan di apa di share screen. Udah selesai kan? Gampang ya? Belum Bapak. Ini yang pas masuk ke new formatting rule-nya beda sama yang di contohnya. Jadi yang format style-nya nggak ada yang klasik ya Pak? Oke coba deh, coba di share screen kita coba cari apa solusinya. Nah, itu tinggal dipilih aja use formula to determine yang select rule type-nya. Nah, itu yang paling bawah. Nah, itu. Nah, terus masukin rumusnya sama dengan apa tadi ya? Dolar ya. Dolar B8. Dolar angka 4, hey, simbol dolar, bukan tulisan dolar. B4 apa berapa ya lupa? B bukan B4 ya, B8 ya. B8 sorry. B8 kurang dari lebih dari petik 2 kali. Terus format itu pilih format maksudnya. Di sini Pak, yang ini. Pilih border, pilih outline,
Terus oke. Okay. Terus oke okay lagi. Oke, coba ke atasin. Kita cek. Coba kamu ketik sesuatu di B8. Di B9. Enter. H. Oh, harusnya tuh pada saat kamu ngisi B9 langsung ada tabelnya ya. Berarti tadi salah rumus ya, bukan B8, harusnya B9 ya. Coba diulangi-ulangi. Itu di blok lagi. Di blok lagi dari B. Udah dari A9 ya. Sampai ke bawah. Udah. Kamu coba ke atas dulu. Oh, beda ya. Kamu mulainya dari A5 ya, bukan dari A4 mulainya. Biar sama, coba dihapus dulu satu row di atas tuh, di yang row 4 coba hapus dulu. Biar sama dengan yang di itu. Row 4 dihapus. Bisa diklik angka 4-nya, klik kanan gitu. Nah, gitu. Nah, sekarang sama ya. Coba ya A8 sampai I berapa gitu, I34 coba di blok 2. Sudah, terus conditional formatting. Bentar, kamu clear rules dulu deh. Bawahnya tuh. Bawahnya new rule, ada clear. Selected cell. Nah, sekarang conditional formatting lagi, new rule lagi. Pilih use a formula, oke, terus sama dengan dolar B8. Kurang dari, lebih dari, petik dua kali. Formatnya outline. Terus oke okay lagi. Nah, sekarang coba kamu isi B9. Isi sesuatu di B9. Enter. Nah, berhasil ya. Isi B10 coba satu lagi. Oke, udah ya. Itu udah sesuai nih sama yang diharapkan. Oke, makasih. Jacinta ya. Namanya bagus ya. Lanjut. Ke Michael. Coba Michael.
Michael. Coba share screen, udah selesai? Belum beres, Pak. Masalahnya apa? Ketinggalan, Pak, tadi, Pak. Ininya. Ya, sinyalnya putus-putus. Udah sampai mana? Bentar, Pak. Sampai sini, Pak. Ya, emang sampai situ. Sok, di blok dulu nih. A8 sampai I10 atau I19 lah, boleh bebas. Lanjut, conditional formatting. New rule. Pilih use a formula. Use a formula itu ya, paling bawah. Nah, itu format value-nya. Rumusnya apa ya tadi? Sama dengan dolar B8 kurang dari, lebih dari ketik duanya dua kali. Ketiknya dulu. Ketik duanya dua kali. Terus format. Format, pilih format. Pilih border, tab border. Border, tab-nya ada tab border. Pilih outline. Terus OK dua kali. Coba ketik sesuatu di B8. Itu yang A5 sampai I7-nya tinggal ditabelin dulu ya. Kalau itu tabelnya tabel manual ya. Di home, itu di bawahnya. Pilih home. Masa nambilin? Kamu nggak tahu? Home, ada di home. Itu di bawahnya kaligri itu ada tabel. Di apa pinggirnya U. Eh, Pak. Itu di pinggirnya U. Di sini kan. Oh, iya. Pinggirnya U, nah itu dah tanya. Pilih, klik itu. Terus all borders. Iya, yeah,
gimana gitu. Nah. Oke, terima kasih Michael. Coba. Silakan. Yang lain ada yang masalah? Boleh ya. Ada masalah? Yang lain? Oke, kalau nggak ada. Oh iya, Pak. Oh iya. Silakan, Aulia, gimana? Apa masalah kamu, Aulia? Dari klik rumusnya, tapi nggak itu-itu, Pak. Di share screen coba. Mana? Coba ditabelin dulu tuh yang A5-nya sampai ke I. Sampai ke I. Sebentar, Pak. Lah, kenapa di stop share screen? Sok tabelin dulu dari A5 ya sampai G7. Oke, sekarang di blok A8 sampai I20 misalnya. Terus conditional formatting. Use a formula. Format value-nya sama dengan dolar B8. Kurang dari, lebih dari, petik dua, dua kali. Terus formatnya, pilih outline. Terus OK. Terus OK lagi. Coba dicek. Di B8-nya diklik sesuatu. Bukan di A, di B. Di B8. Nah, bisa ya? Ya, Pak. Sudah, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi yang bermasalah? Kalau nggak ada, kita lanjut. Bapak yang Nopia nggak bisa terus. Nggak bisanya apanya? Coba di share screen. Bentar, Pak. Coba di-block dulu. Kan di-block ya? Kesini kan, Pak. Sama dengan dolar B8. B8. Bordernya belum dipilih, hey. Oh, pantesan Bapak dari tadi nggak masuk terus. Ya, atau udah. Kamu rusuh atau kalem, we. Di formatnya dulu. Launching, rumusnya.
pilih outline. Yang ini ya. Kayaknya bisa di sekarang kayaknya. Udah Pak, bisa. Oke. Makasih Pak. Ya. Ada lagi, silakan. Yang lain? Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke rumus yang kedua. Yang nggak ada di modul. Kita bakalan ngisi nomor urut tuh otomatis. Itu apa namanya? Targetnya ya. Kita bisa menggunakan if. Bukannya ini ya rumusnya. Ini salah rumusnya. Kembali ke rumusnya. Nah, ini rumusnya ya. Sama dengan if kurung buka B8 kurang dari lebih dari petiknya 2 kali titik koma. Nah, ini ada yang titik koma, ada yang koma ya. Tergantung dengan masing-masing perangkat kalian. Ada yang titik koma, ada yang koma. Kalau yang titik koma berarti sama dengan yang saya, titik koma A7 ditambah 1 itu kalau true. Kalau false, petiknya 2 kali alias kosong. Gampang ya. Oke, kita coba cek. Zakiul, coba Zakiul. Ya, Pak. Bentar. Belum muncul. Aman, Zakio, nggak ada masalah? Oh, belum selesai. Silahkan. Itu udah selesai ya? Coba di moment of truth-nya nih, B8-nya diisi. Angkanya keluar sendiri nggak, nomor urutnya? Gimana, Pak? Itu, kamu belum share screen lagi tadi, di stop ya? Coba ketik sesuatu di B8. Nah, oke. Okay. Berhasil ya. Jadi tabelnya muncul otomatis, nomor urutnya muncul otomatis. Oke, okay. Aman, aman. Coba satu lagi deh, Novia. Sebentar, Pak. Jangan Novia deh. Tadi udah ya. Inas, coba Inas.
Tadi udah dicoba tapi belum berhasil, Pak. Sebentar. Boleh share screen kenapa nggak berhasil? Ini. Ini yang mana nih? Rumus yang ke-1. Rumus yang kedua. Rumus yang kedua. Rumus yang kedua itu bukan diisi di B8 ya. Bukan diisi di B9, tapi di A kamu. Oh, di H. Hapus lagi. Di B. Di sini, Pak. Di A9, A9. A9. Oh, A. Salah. If B8, bukan B8 ya, B9 berarti. Kalau kamu ini. Kamu itu kurang naik satu row tau. Kurang naik, kayaknya row 4-nya harus dihapus deh, biar sama. Cuman, coba escape dulu deh, biar sama. Di hapus dulu row 4-nya biar sama dengan yang lain. Nah, terus itu, bentar, jangan dulu ke rumus. Kayaknya rumus yang pertama juga salah ya, harusnya yang di yang gol juga harusnya ada tabelnya ya. Coba diblok lagi dari A. Kurang ngebloknya kayaknya, Pak. Iya, sok diperbaiki dulu. Jangan dulu ke langkah berikutnya. Soalnya kalau dilewatin langkahnya, takutnya kelewat. B8. Format. Udah ya, Pak. Udah, sekarang isi di A8. Sama dengan kurung buka dulu. B8. Ketik dua kali. Koma kalau kamu tuh, bukan titik koma. Koma, kamu salah. Bukan titik koma. Koma. Benar tadi. Petik dua kali, koma. Bukan titik. Iya, koma. Salah deh, salah. Salah, hapus dulu. Bentar. Koma B8 ya. B8 lagi. A7 ya benar. Koma A7 tambah 1. A7. Kenapa ya nggak pindah ke value? Ya, so A7. Kita lihat lagi. Koma lagi. Ketik dua kali. Kurung tutup.
Coba isi lagi di B. Oh, itu nggak di copy dulu ya, belum di copy ya rumusnya. Rumusnya copy yang A8 ke bawah. Gak gitu kali. Di paste di sini, Pak. Ctrl Z dulu sebentar. Yang di copyin tuh selnya, bukan rumusnya, biar cepat tuh. Coba di enter. Coba lihat A8-nya, kamu salah tadi rumusnya diganti itu A8 hapus tuh A9 sama dengannya. Nah, sekarang copy cell A8 ke bawah. Copy ke sini. Ya, ke bawah, sampai bawah. Sampai 10 atau sampai 20. Kenapa nggak muncul ya, Pak? Ya, emang nggak muncul. Nanti pada saat kamu ngisi di B, coba di B9. Isi apa aja? Oh iya. Udah, Pak. Udah ya. Silakan. Yang lain ada masalah untuk rumus nomor urut otomatis. Kalau nggak ada, lanjut ya. Lanjut ke ngisi data ya. Nah, silakan. Diisi sampai dengan yang ke-10. Ya, diisi, dilengkapi datanya seperti ini. Okay.
So, yang udah lanjut ya, sampai ke jenis kelamin. Ntar kita cek. Lisna, gimana Lisna? Udah selesai? Ada Lisna? Udah selesai Lisna? Tadi baru sampai yang tadi, Pak, yang masukin data. Belum jenis kelamin, belum ya? Belum.
Sofa Sabila. Gimana Sofa? Iya, Pak. Udah selesai? Masih nggak masukin anak ke data. Oh, masih masukin data. Jenis kelamin belum, kelamin? Belum, Pak. Coba Frederick. Ada Frederick? Ngomong keles. Hadir, Pak. Coba lihat. Rumus jenis kelamin. Oke. Sip. Bagus, bagus. Anissa Dwi. Sudah selesaikah Anissa Dwi? Sudah, Pak. Coba di share screen. Coba rumusnya di F12. Coba pengen lihat F12. Rumus F12. Lihat sel F12. Mana? Kok nggak bergerak? Anissa. Mana Anissa? Enggak ada suaranya. Yang udah lanjut aja ya ke setelahnya. Ini saya mau mengkonfirmasi aja. Bapak maaf tadi F12 di saya airplane mode jadi wifi-nya hilang. Oh, sekarang masih bisa share screen nggak Anissa? Bisa Pak, sebentar. Bukan kamu pencet F7. Nah, selnya ya, sel F12 maksudnya bukan kamu pilih F12. Oke, ya. Sip, sip. Lanjut iya, ya. Iya, Pak, maaf. Lanjut ke masa kerja. So,
Jangan lupa di save dulu, nanti hilang lagi. Silakan yang lain, ada yang mau ditanyakan tentang jenis kelamin? Bapak. Yap. Yang saya yang harusnya jenis kelaminnya perempuan jadi laki-laki. Nah lo, coba lihat share screen. Bentar, Pak. Mana yang salah? Yang nomor 9 sama 10. Nomor 9 sama nomor 10 yaitu induk pegawainya juga salah kali. Harusnya FP dong, bukan FL ya. Oh iya, Pak. Dah, Pak. Sip. Lanjut, silakan. Makasih. Ada lagi yang bermasalah di jenis kelamin atau di yang sebelumnya juga boleh. Yang sudah lanjut ke masa kerja. Harus sama dengan yang ada di modul ya, 9,1 tahun, bukan 0,9. Thank you.
Yunita, gimana Yunita? Udah sampai mana? Ini yang mata kerjanya, saya lupa. Apa yang lupa? Gak kedengeran nih, kamu ngomong apa? Tadi udah dicoba masa kerja pakai rumusnya cuma salah, Pak. Mau share screen masa kerjanya, coba. Coba share screen. Baik, Pak. Sebentar. Bapak, maaf, belum bisa share screen di sini. Saya tadi nggak share screen. Yuk, bisa sekarang. Gini bukan Pak. Coba B4-nya mana B4-nya? Lihat B4-nya. Ini. Coba ke itu udah format tanggal belum? Takutnya bulan dulu yang B. Formatnya jadi format tanggal. Perikanan boleh di situ. Format sel. General. Berarti ke date ya? Atau ke? Ya benar ke date. Ya. Sudah, Pak. Coba dibalik yang B4-nya 20 dulu, terus 31. Sama yang B7-nya coba. 11 dulu, baru 1. Tahun berapa ya, Pak? Tahunnya tahun 2010. Entar. Coba lihat rumusnya. Apa jangan-jangan tanggal masuknya harusnya bukan 2019 ya, tapi 19. Gitu nggak ya? Coba yang kamu lihat. Diganti coba yang B-nya. Ya, jadi berapa? 19 terakhirnya. Oh.
Jadi 20.31.19 ini, Pak. Ya. Masih sama. Yang itunya juga belum. Yang G7-nya jadi 10 coba. Masih ya. Coba B4-nya diformat lagi. Format cell, terus date, ganti ke paling bawah tuh 14 Maret 2001 coba tipenya. Oh, yang salah. Coba balik lagi 31/20 yang B4-nya. Harusnya keluarnya itu 31. Nah, 31 2031 kali ya? 20. Benar, Pak. 10, Pak. 10. Nah. Iya, astagfirullah. Nanti masalahnya. Itu berhasil ya? Iya. Coba copyin ke bawah, berhasil enggak? Iya, Pak. Ya. Silakan. Berhasil, Pak. Lanjut. Makasih, Pak. Ya. Iya, bentar laptopnya error. Ya, stop share screen aja. Ya, yang error di tungguin. Tria. Iya, Pak. Udah selesai sampai mana? Masa kerja udah selesai? Udah, Pak, tapi nggak muncul yang tulisan tahun gitu, Pak. Oke, boleh share screen. Ini siapa nih? Coba di stop dulu siapa namanya, Yunita, di stop share screen. Bentar, ini laptopnya ngeblank di sayanya. Oh, oke. Masih ikannya yang berbeda-beda undang. Silakan. Siapa tadi namanya teh? Tria. Apa masalah kamu? Tria, ini kan Pak udah, tapi yang di modul mah ada bacaan tahun gitu, Pak. Ya, coba di blok dari H7 sampai H16. Klik kanan. Format cell. Custom. Terus tipenya kamu ketik. Di tipenya kamu ketik pagar, koma pagar. Spasi. Ketik 2 tahun. Ketik 2. Oke. Itu maksudnya? Terus itu ya, angka di belakang komanya ditambahin. Nah, sama ya. Golongan udah aman. Sip. Tria, boleh lanjut tuh ke sheet berikutnya. Jangan lupa kasih nama sheet-nya, diganti namanya jadi sheet data pegawai ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Aldi ada, Aldi? Aldi Ahmad? Gimana Aldi?
di unmute dulu ya kalau mau ngomong kali. Iya, Pak. Udah sampai mana? Sudah sampai goal. Coba di share screen. Tapi ini saya zoom-nya pakai HP, Pak. Kamera belakang boleh. Iya, Pak. Masa kerjanya masih belum pakai tahun ya? Iya. Jadi ketinggalan tadi. Coba ganti sekarang. Blok dulu. Tipenya pagar, koma pagar. Spasi, petik 2 tahun. Petik 2 lagi. Apa itu tulisannya? Coba di oke dulu apaan. Petik 2-nya tambahin lagi tahunnya. Tahun di ketik 2-nya ada 2, sebelum sama sesudah tahun. Udah ya. Komanya tambahin. Yang satunya nah itu. Coba lihat rumus golongan. Oke, aman ya. Sip. Silakan, ada yang masalah sama golongan atau jenis kelamin? Saya pas sama golongan. Coba Aulia silakan. Apa masalahnya sama golongan? Seperti itu, Pak. Rumusnya coba-coba. Oke lagi. Kita pelan-pelan. Itu tuh salah. Buka lagi rumusnya. If kurung buka H7 kurang dari. Itu ada koma tuh. H7-nya ada koma. H7 komanya. Kurang dari. Kamu salah rumusnya. Terus H7 yang itu kurang dari ya. Kurang dari sama dengan kurang darinya kamu pakai koma. Kurang dari terus satu lagi. Udah benar ya itu ya. Coba enter. Yuk enter yuk. Masih ya. Kamu pakainya titik koma ternyata bukan koma. Jadi H7 2, titik koma ya. Titik koma. Nah, itu juga titik koma. Nah, coba-coba. Berhasil ya. Tinggal ditarik ke bawah saja. Makasih, Pak. Ada lagi?
ada lagi yang masalah, jangan lupa sheet-nya diganti ya, jadi data pegawai. Jangan lupa judulnya juga harus lengkap ya, ada tulisan JM-nya. Pokoknya harus sama lah, sesama mungkin ya tampilannya. Ada lagi yang punya masalah di sheet data pegawai, boleh ya. Kita lanjut ke April. Iya. Gimana April? Bentar, Pak. Ayah, saya tidak bisa share screen. Kenapa, April? Zoom-nya nggak di laptop, maksudnya. Apa gimana? Bentar, Pak. Yang rumus yang ini saya belum, Pak. Yang ini yang mana? Yang jenis kelamin. Jenis kelamin. Kenapa? Itu salah rumus, bukan MD tapi MID. Terus itu masa kerjanya harus ada tahun. Coba klik kanan, format, sudah. Format cell. Terus pilih custom. Terus di tipenya kamu ketik bintang, koma bintang.
bintang, eh sorry bukan bintang ya, pagar kok bintang. Pagar, sorry. Spasi petik 2 tahun petik 2. Oke. Okay. Udah ya. Ada lagi? April. Oke, lanjut ya ke, jangan lupa judulnya, judul di atasnya sama judul sheet-nya. Kita lanjut ke sheet yang mau tanya. Ya, silakan. Yang masa kerja kan si formatnya teh udah sama tapi tetap gagal. Coba di share screen. Kan udah disamain si format selnya. Coba rumusnya. Salah itu harusnya bentar ya, B4 dikurangi G7. Dibagi 360. Coba diklik di apa itunya, tanda serunya atau apa tulisan. Coba. Iya tuh salah tipe dan tipe tanggalnya ya. Coba lagi di B4-nya. B4-nya format dulu. Coba pilih lokal lainnya Indonesia coba. Local location-nya. Jangan pilih Inggris coba. Indonesia pilih. Jangan itu pilihnya yang Maret. Pilihnya yang ditulis Maret gitu. Biar ketahuan salah atau benernya. Kenapa di Amerika? Oke, coba. Ah, nggak berubah. Oh, coba di B4-nya diganti. B4-nya jadi 10. Oh, kamu tulis manual ya? Iya, kan. Iyalah, harusnya kan 10 Oktober ya. Enggak gitu kali. Enggak gitu. Hey. 31 garis miring 10 garis miring 19. Oke, coba. Di enter. Kebalik berarti, balikin lagi B4-nya 10 garis miring 31. Enter. Nah, kan?
Udah, tinggal copyin aja ke bawah. Ininya ya, yang masa kerja. Iya, masa kerjanya yang dikopi. Rumus masa kerjanya. Yang ini. Itu yang value, coba lihat G mana G8. Kamu mah manual ya, bukan diisiin sama kamu, bukan pakai angka ya kamu. Format sel dulu. Custom. Pilih tipenya diganti jadi pagar, koma pagar. Spasi, ketik 2, tahun, ketik 2. Udah ya? Terima kasih, Pak. Ya. Lanjut. Siapa lagi yang masih di sheet yang pertama? Diva, coba Diva. Tapi saya zoom-nya di HP, Pak. Boleh dilihatin layar. Masih kayak gini, Pak. Masa kerjanya kenapa itu? Sudah benar. Tapi ini tanggal yang ininya udah diubah di format sel, tetap nggak ganti, Pak. Berarti kamu tanggalnya salah, itu kebalik, coba dibalik.
Nah, jadi angka gini, Pak. Kenapa ya? Itu formatnya belum jadi tanggal aja. Coba tetap aja, Pak. Dan itu tanggal berapa harusnya? Tanggal 20 Februari 2006. Coba pakai strip, jangan pakai garis miring. Tetap sama, Pak. Bulan dulu, terus tanggal, coba. Sama aja, Pak. Coba lihat sel ininya, apa namanya? Sel B. B4 ya, B5 ya. Itunya tanggal, coba itu copy paste ke yang tadi. Ini Ctrl C yang B4-nya. Ya. Terus ke yang G3 apa? Yang itu di G9-nya dipastuin di sana. Nah, itu. Coba. Paste di situ. Nah, sekarang ganti tanggalnya. Jadi tanggal berapa tadi? Tanggal 20. Nah, coba sekarang rumusnya dimasuki. Ini rumusnya tinggal tarik aja, Pak, dari sini. Apa harus dimasukin? Iya, tinggal ditarik aja, Bu. Coba lihat rumusnya yang di H. Kayaknya belum di itu deh, belum didolarin. Ini, Pak. Dolarin B4-nya. B-nya dolar sebelum B. Bukan sampai 4, B-nya doang. Dolar, B, dolar. Coba tarik ke bawah. Yang bawahnya masih tetap, Pak. Yang bawah itu yang mana? Berarti itu yang tanggalnya berubah tuh. Yang G-nya. G-nya coba diganti dulu. Yang atasnya jadi copy-in coba dari apa? Yang sebelumnya dikopiin ke bawah terus ganti tanggalnya kayak tadi. Eh,
Tahunnya tahun berapa ya, Pak? Tahunnya tahun berapa ya? Tahunnya itu 2006. Masih tutup, Pak. Balik kali, coba dikopi lagi yang tadi. Dikopi ke bawah dulu. Yang sebelumnya kita itu bolehlah kopi ke bawah. Terus kamu ganti jadi 31 Desember 2015. Udah ya? Ya, udah, Pak. Masa kerjanya itu harusnya bukan 09 ya, tapi 9 tahun. 9, berapa ya? Ah, caranya tinggal di format. Tapi kalau dikurangin? Iya, bukan dari satu. Di format? Di copy aja dulu semuanya. Jadi copy di blok dulu semuanya. Bentar, Pak. Langsung ke format, Pak. Ya. Terus pastel, itunya dipilih. Dan diketik lagi ya, tipenya. Bintang, koma bintang. Sebentar, Pak. Eh, kok bintang sih? Pagar, koma pagar. Pagar ya, Pak. Spasi petik 2 tahun, petik 2. Udah, terus di oke. Terus di komanya ditambahin. Yang sebelahnya. Nah, gitu. Sudah deh. Tinggal yang golongan ya. Ya, makasih, Pak. Ada lagi yang kesulitan? Jadi nanti sekali lagi kalian coba dulu di rumah ya. Selesaikan nanti pada saat kelas di minggu depan hari Selasa jam berapa ya, jam 7 ya, atau mungkin nanti kita mulai jam 8, itu kalian hanya mengkomunikasikan yang error saja ya. Ada lagi yang mau bertanya karena waktunya sudah habis? Ini diselesaikan ya. Pastikan menyelesaikannya sendiri biar kalian tahu masalahnya di mana. Kemudian kalian bisa menyelesaikannya sendiri. Bisa pakai bantuan video yang saya buat atau kalian bisa cari sendiri di Google atau di YouTube ya. Caranya gimana? Ya, selesaikan. Jangan lupa di-upload. Nama filenya harus sesuai ya. Nama filenya itu pertemuan 1 kemudian NIM, nama lengkap, kemudian kelas. Gitu ya.
Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya tutup kelasnya. Silakan boleh dilanjut kalau nggak ada lagi kuliah. Kalau bisa selesaikan sekarang lebih bagus. Nanti kalau ada masalah bisa diskusi sama temannya atau bisa kita diskusikan di WhatsApp grup juga boleh ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.